Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Baik, setakat mana mana itu tak boleh. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَلِ. Baris yang kedua, muka 30 ni, 37. Baik. nanti. Ya baris dia tu kurang cerak. Kita tengok dalam surah gapo ni. dalam surah Az-Zumar. Ya wa ari wal ardu jami'an. Cita dah. Ya humi ayat dia. Ya ayat yang kena 37.
Tanda gitu. Dalam surah Az-Zumar. Umi ayat dianya. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Itu umi ayat. Wal ardu jami'an. Wal ardu jami'an. Baca seko-seko. Qabattuhu yawmal qiyamah. Was-samawatu matwiyatun biyaminih. Subhanahu. Tak ada tu dah. Wa ta'ala amma yushrikun. Ni tujuh surah Az-Zumar. Mulai dia tanda sikit itu aja. Semula-semula mudah kita cari. Wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabattuhu yawmal qiyamah was-samawatu matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Itu Zumar ayat 94. Deh. Gapo dia nak royak tu? Gapo tu? Nak cerita apa kita lalu? Tak lain, tak bukan tajuk kitanya, kesusahan lah. Dia panggil ahwal qiyamah. Ahwal. Dengan huruf besar. Ahwal qiyamah. Apa dia ahwal? Kesusahan hari kiamat. Ada. Dia bagi berapa ni kesusahan ni? Dia bagi mari dua, tiga juga ni. Ahwal yang bersakut paut dengan langit. Ahwal yang bersakut paut dengan matahari bulan. Ahwal yang bersakut paut dengan nujum dan kawkab. Kawakib. Jadi dia benuh atah. Dia panggil alam ulwi. Alam hu atah. Memang ni. Mana-mana. Langit hu atah. Fa idzan syaqqatis samaa'u. Ya kena baca katilah ayat-ayat macam ni. Ayat macam ada royak ni. Tu dia. Fa idzan syaqqatis samaa'u. Fa kanat wardatan kaddihan. Langit pecah, ya, langit jadi pecah. Itu dia. Maka adalah ia wardah. Itu dia. Fayakunu. Siapa yang panggil? Launuha ahmar. Kalau ni wardi. Supaya dengan bunga. Bunga apa? Yang bunga merah. Orang tak tanya bunga apa? Bunga bunga merah. Merah tak? Bunga mawar. Hak merah. Langit pecah. Allah. Itu dia. Dah. Wan syaqqatis sama'u fahiyya yawma idhin wahiyya. Wahiyya. Jadi pecah langit. Tebal taruh langit tujuh lapis tu pecah. Pas kita guruh tu pun teruk dah. Ayat saya dah guruh. Lita guruh. Habis cekak terkejut setok habis dah. Langit pecah. Pia hanale pada hari tu. Pia kedebe pada hari tu. Tunjuklah
Tunjuklah kedai best tarum mana, tunjuk. Ah, tu dia. Allah, sampai kali kita dah berasa megah. Dah, dah berasa besar, dah berasa kedai best. Ingat hari ni, hari ni tak ada orang besar dah. Utuh langit pernah pergi duduk mana. Tu dia dah. Ha, merah. Ya, langit hodok merah-merah lah ni tu alamat gapa ya apa? Langit hodok merah lah ni dah. Dia sebut dalam kitab gapa temudah hari tu. Dia kata alamat orang alim mati. Jadi ya, merah di hujung langit dia kan, merah. Dia bukan merah semua. Hari merah je. Menunjukki katanya alim ulama mati di kalengi ulama atas dunia ni lah. Ulama orang molek je lah. Jadi orang biasa mati tak ada hal lah. Orang ulama, sebab dia panggil mati ulama ni zulmah. Jadi kelam. Bak agama nak kelam. Mati seorang gelap. Mati seorang gelap. Pas ilmu duduk dia, cuba tak ada dia. Gelap habis lah. Cuba tak ada seorang ilmu. Berapa ilmu dia di seorang guru tu? Ilmu dia berapa puluh. Dari itu berapa ratus, berapa ribu ilmu ada dia tu. Itu, ayat apa tak? Bila bah mati seorang, ha, langit menangis tu. Langit teriak tu, merah tu. Sebagai teriak merah waktu tu, dia genyih mata eh. Itu dia. Nasabat tu. Ni dia royak ni, ni lepas dia sana teriak lah. Ni, hak ni langit pecah tu, hai royak. Allah cerita kata, wan syak qatis sama, terbelah, terbelah, pecah langit tu, tebal cara dia tu. Dia tebal cara mana langit memang sekeping-sekeping je tebal. 500 tahun perjalanan ni kaki sekeping-sekeping tu, 500 perjalanan ni kaki, 500 tahun. Ha, ada yang besi, ada yang batu, ada yang temago, ada yang emas. Allah pecah. Oh, pas kita nipisnya kita ni. Oh, nipisnya semua. Ha, sabit itulah. Susah pada hari itu juga. Berasa tak mengingat hari itu. Nipis ni, nipisnya. Pas kita dah susah lah ni. Rumah makan di api, susah. Rumah ni tak diribuk. Ha, susah. Rumah ni terbalik. Tipu di air, tepuh di air, susah. Nipis lebih pada kulit bawah lagi. Sebab kita adu dengan langit pecah. Tu ahwal allati tahdusu lisyam, dia panggil. Allati tahdusu lisama. Tu dia. Allah, ni pula. Asyamsu wal qamar mukawwaran yaumal qiyamah. Tu dia. Malpufan ila ba'diha ma'azhabi nuriha. Makna bulan, matahari bulan ni mukawwaran yaumal qiyamah, ay malpufan, dibaluk-baluk-baluk-baluk. Langit apa besar setara bulan. Ya, bulan ni besar mana sosok? Besar mana tu ni? Berapa kali dunia bulan? Itu dia. Dengan dunia besar bulan banyak. Berpuluh-puluh ganduh dengan bulat dunia ni. Pada baluk gitu ya. Mukawwaran yaumal qiyamah. Asyamsu wal qamaru mukawwaran yaumal qiyamah. Ulama tafsir ay malpufan ila ba'diha. Baluk setengah supaya kita likut kain dah. Supaya kita baluk. Laksa ke laksa orang dia balut dia. Dia gulung dia. Laksa. Lah tumuk dia gulung. Berapa tu? Nuh matahari ni. Bulan ni. Lepas tu matahari ni. Banyak puluh ganda dengan dunia ni. Besar. Besar matahari dengan besar matahari dengan dunia ni. Berpuluh-puluh ganda dengan dunia ni. Masya Allah. Besar tu dia deh. Besar ni. Ma'azhabi nuriha, habis nur cahaya matahari, habis cahaya bulan, habis. Ha, tu ayat apa? Cahaya matahari pun habis, cahaya bulan pun habis, pakal ikut
gulung depa gulung laksa tu. Oh hebat sekali ni haru-haru ni. Ni haru-haru kiamat dia panggil. Haru-haru kiamat. Dan lain kita ada haru bubur surau ni, haru-haru ni. Kiamat ni masya-Allah. Ha kena-kena dia. Yang keberapa lagi? Yang ketiganya ahwal allati tahdusu linnujum bita. Bita habis gelak gelemak habis. Lepas tu di akhirat esok dia wa idzal kawakibun tasarat. Kita dah baca. Wa idzal kawakibun tasarat ai tanasarat wa taghayyara syakluha ba'da an kanat mutanasiqah. Jadi berhamburan habis segala bita-bita habislah. Dia Tuhan tukar habis dah. Tukar habis dah, matahari pun tak ada dah. Bulan pun tak ada dah. Bita pun tak ada dah. Tak ada apa dah. Cahaya nur orang mukmin dah pada hari itu. Orang munafikin gelap. Kafirun gelap. Orang mukmin cerah, jerilah. Dengan sebab mereka dah sujud kepada Allah. Mereka dah sujud kepada Allah, mereka dah ambil asmaya semua sekali ini, Allah menurkan muka mereka. Cerah. Tak kena pakai lampu. Tak kena pakai pelita lain dah. Pakai pelita hot tu je, masya-Allah. Jadi ya. Inilah. Inilah maknanya bila siapa di hari ini kawin orang hak susah. Kalau tak jadi orang mula pun tak apa dah. Belahlah tak syurga pun tak apa, jangan jadi orang mula lagi dah. Seni perut ni kena kena hisap lagi, kena masuk ni aku kena banyak kala. Susah ya mak ni, susah ni. Ni hari susah. Jadi ya. Jadi sabit itulah orang-orang ahli lah ni, dia tidur tak jenera buku ni. Ya, kita tidur tak jenera buku mana, buku duk kira menega rugi. Tak boleh modal siap makan ku harap menega tahun ni. Tidak tak boleh. Tu dia. Orang ni tak. Dia tak ada kira dah waktu tu. Waktu tu nak tinggal. Ni orang nak pergi ni. Susah. Seni setara mana, susah setara mana. Ya muka dia tak ada alamat lagi. Memang dia tak ada wis surat pun lagi. Kata mung ni seni. Mung ni susah. Dia tak ada ke surat ni. Dia kena mati dulu. Lepas dia ni dah serabuh lepas mati dia. Orang ahlillah. Orang arif billah. Orang kenal Allah. Dia dah susah lepas mati ni. Hak dunia ni, dia tak ada susah apa. Hak kita dah susah ni. Dia tak ada rasa apa dia. Sebab apa? Hak ni ni hak sementara ya. Lepas hak kena, hak nak, hak nak tinggal. Dia, molek setara mana pun, nak tinggal. Kukuh setara mana pun, nak tinggal. Dia tak ada kira lah ni ni. Dia nak bawa gin, dia kira sangatnya. Dia takut susah di sana. Bila susah sana, susah sungguh. Susah sini ada orang boleh tepat-tepat orang nak pemuda. Ada orang nak tolong dia mulai mana? Tolong. Nampak gu susah, tolong. Tak apa aku tolong sikit, mu tolong sikit. Lepas lagi. Tapi sana bukan lagi tu. Orang tu hak izin je hak boleh tolongnya. Lepas tu nak tolong tak boleh. Ni masalahnya. Sebab orang cerdik. Orang cerdik, Nabi kata orang jaga ni. Orang jaga diri dia. Dan dia amat bagi hak kamalia daripada mati. Itu mana orang cerdik. Wa'amila lima ba'dal maut. Itu ayat 4. Orang cerdik. Orang jaga nafsu dia. Jaga diri dia. Wa'amila lima ba'dal maut. Dia jaga untuk kemudian daripada mati. Amalah tu lah. Bekah tu lah. Itu dia dia. Kita ada buat jadual ke tak kita memang? Dalam sehari-hari. Kalau kita ngaji sekolah dia ada jadual. Kalau kita mengajar pun dia kena ada jadual. Jadual ni 10 kap misalnya. Agama 5. Leksaman 5. Dia ada jadual je. Pukul berapa? Start di pukul berapa? Sub pukul berapa? Dia ada jadual je. Kita makan masa lemah tak boleh.
lepas kita duduk hari-hari ni ayah pawak jadual ke tak? Selawat berapa sehari tu baik tak kita buat? Memang ada buat lagi. Ada buat jadual lagi. Selawat berapa tiap hari? Qira'ah berapa setiap hari? Istighfar berapa setiap hari? Tak ada buat lagi tu. Ayah orang buat dah tak? Kedak lagi. Buat dah dah. Ha, bercukup? Bercukup. Baik welah kita. Jaga pukul berapa subuh? Ayah payaga aku apa? 5:30. 3:30. Ha, 3:30 tahajud. Kegini pun dah biasa. Tahajud dulu. Ha, maya tahajud 2 rakaat. Paling kurang. Paling kurang. Ni bulan Muharram dah habis dah ni. Dia tak boleh duduk 2 rakaat je. Dia kena duduk kot ni 7-8 ya tengok ni. Ha, tu pukul 3:30 tu. Dia panggil masa ke apa? Masa Allah turun. Dia panggil Tuhan turun. Tu kecek bahasa hadis. Maknanya, maknanya rahmat Allah. Ketika tu, tu dia panggil tu, Allah sangat terima doa. Dia 3:30. Waktu makan sahur. Waktu tu, waktu sa'ah. Dia panggil sa'atul ijabah. Nama dia. Ayat saya tak? Bangun pukul 3:30. Lebih lagi malam jemaat ni. Lepas tu malam ni kalau kira lebih pada hal lain ni. Dia kena membanyak selawat. Siapa ulama dah khilaf. Baca surah kahfi dengan selawat mana lebih? Malam ni. Ha, duk main kita. Duk main susi-susi. Ada kata lebih qira'ah, lebih kahfi. Ada kata selawat. Ada juga. Kita pakai gomor kedua selalu. Kahfi surah ya. Selawat membanyakkan. Ha, naknya mana? Ha, dia tanya hati. Dia tak ada takut. Ha, kalau baca sunat, baca surah kahfi. Yang ambil dekat tu, surah dekat tu. Ada pun sunat membanyak selawat. Ha, dia tak ada raya akur. Ayat saya. 10 ke, 100 ke, 1000 ke. Tak raya. Ikut cakap. Membanyak. Ha, bagi orang-orang. Bagi orang-orang. Dia nak 12. 12 ke apa? Emak. Eh? 12,000. Ha? 12,000. Sutah ya. 12,000 sutah ya. Kita buat 1,000 ni berapa minit? Kita buat. 1,000 berapa minit? Tak sampai sejak 1,000. Allahumma salli ala Muhammad. So ya. Allahumma salli ala Muhammad. Ha, itu dia. 1,000 sutah ya. Tak boleh tak? Setengah jam boleh tak 1,000? Tak boleh. Eh? 45 minit. Lebih setengah jam. 45 minit. Seribu. Seribu. Lepas kalau 10,000. 4 jam setengah. Biasa ya. Gitu. Itu dia. Sutar. 10,000 sutar ya. Tapi kena syarat nak pakai wasabah tu. Wasabah tu biar nombor tu. Biar akar tu. Yang wasabah ni. Wasabah ni. Harriet Dato' Kalu. Wasabah ada akar kerah. Tidak. 50 kot ya. So dia. Kita buat amal. Cuba kita kata semalam ni malam jemaah ni. Gini pun tak apa. Malam ni buat dengan isyak. Boleh 12,000. Sutar ya. Jadi sebab 1,000 sutar. Ha, tak ya saya tak. Lepas bila lagi kita nak buat. Orang mati semua sesat. Malaikatnya yang tak sesatnya orang membanyak selawat. Orang membanyak selawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ni tak sesat sebab Nabi tolong dia. Ha, tu dia nah. Insya-Allah. Ha, we pakat we boleh buat. Benda hak boleh buat. Benda hak tak ada payah. Lagi ayah pada, benda tak ada payah tu bagi orang nak buat. Ha, dia tak sibuk buat, hak mudah pun payah. Dia tak sibuk buat. Ha, dia nak buat hak payah. Eh, mudah. Jadi ya. Ha, baiklah. InsyaAllah. Bibakat boleh buat belakang. Ha, habis takat tu baik. Lepas tu sama hak malam ni lah. Ha, malam ni kata dia. Yakni bermula bumi itu sekalian. Pada pegangannya Allah. Pada hari kiamat. Jadi seolah katanya. Dia cekak gitu seolah kata bumi ni di bawah miliki Allah. Dia nak pusing ke mana boleh, tak ada apa. Allah dia besarnya.
dan 7 lapis langit tu dengan digulungkan, matwiyatum biyamini, digulungkan apa yang panggil dengan digulungkan ada kudratnya. Ya pusing lagu tu. Ha, jadi ha itulah dengan makna kudrah Allah. Ya nak pusing lagu mana, nak gulung pesan mana, nak letak lagu mana, serah dia lah. Ha, tara bumi tu mudah-mudah dia. Dan Allah perintah kepada malaikat dia. Sebab malaikat sore-sore ni hendak jaga bumi ni besar. Ha, hendak jaga arah besar lagi. Kaki sebelah, kaki sebelah sama dengan dunia ni, kaki sebelah je baru sore je pas kaki sebelah pak orang bawa berlaku kemat tambah so jadi pak lapai pergi arah kocok arah. Ha, kocok arah memang biasa dengar ke arah kocok tu kau hanya tukah mana arah kocok. Hei, biasa dengar ada orang ada royak-royak arah ni kuat dia, tia dia tu, tia dia tu melekat pergi sore tu, melekat ada pergi arah tia tu tak sore-sore tu kaki dia tu dunia ni teluh kaki sebelah ya. Ayah saya tu ada pergi arah pahala ni pak orang pak orang bawa kemat esok tambah so jadi lapai. Ha, lapai itu apa? gepo berdo'oh arah tu gepo berdo'oh ya arah-arah ni perabung cerga suk di arah tu. Ha, tu dia. Lepas tu ayah pam biasa dengar dia kata arah kocok tak biasa dengar isteri minta cerah biasa dengar dia. Ha, kuat lagi tu. Sorok orang perempuan. Walaupun hadis tu ulama duk kecek panjang lah. Hadis sahih kita tahu mana. Tahu mana sahih tu mana ada kecek panjang lah tu. Tapi hal kita biasa dengar gitu tak? Katanya orang wanita, orang perempuan, ia minta tolak akan suami dia tu berkocok arah. Kuat tahu arah tu kocok. Artinya kuat suara dia, suara perempuan tu menyigung tu orang panggil sampai ke gum tu kocok arah sebab dia minta cerai dengan suami dia. Ha, ya kuat tak kuat ya pak kemahan tu. Tu dia ni sampai orang dia buat pepatah orang wanita ni ke apa pemuda pemudi ke mana. Kalau pemuda harapan bangsa gitu. Pemudi tiang ha tengok. Tiang negara dia, tiangnya dia. Tapi waktu dia pergi minta cerai, minta tolak tu gan kocok arah. Kuat memang ya, lebih pada lita lagi. Jadi ya. Tapi orang tak tahu ya mudah-mudah ya. Ha buat surat ah buat surat. Buat surat tu jelah dah lah tu minta cerai dah lah tu. Itulah kita wis surat khabar tak ambuh. Dia tu buat surat. Ha, kita ambil surat surabat. Tak mau. Dia reti. Ambil delenium. Tak mau. Dia nak surat tolak, surat cerai. Itu dia. Tu dia minta surat. Minta cerai dah. Ya, sini tu. Ha, tu. Kocok arah. Ha, belum tilik hadis lah tu. Belum tilik pada. Belum bahan hadis gapo-gapo lah tu. Tapi adalah hadis tu dah. Itu dia. Rak. Teruk orang perempuan. Itu dia. Hadap minta cerai awak apa? Dah suami tak sah je cerai diri dia. Haa, tu dia dia. Setara mana? Dia masuk dengan aku, saya tak ada kena tanya dah ya apa? Kena masuk dengan aku. Pas setara mana lalu? Lihat api. Cuk beribung lah je. Haa, dia. Dah lihat api, api wokok tu pun. Gelpari hupuh. Api ni aku. Ha, maknanya nasihat lah kepada orang perempuan tu lah. Ha, tak usah dia minta surat. Itu dia. Dia minta tolak. Pas kalau suami tak saya tolak, nak buat lana memang. Dia minta cerai. Suami tak mau cerai, nak buat lana. Ada jalan keluar tak?
dia balik tok laki ni ada ia ada wah lagi dia. Pasal dia ya salah dah minta cerai apa dia salah dah. Malaikat ada jalan dia panggil sebab-sebab itulah. Ah tu pun dia nak pergi minta mono tak leh tu. Dia kena tang om di kono. Jadi terung gitu. Gua suami tak ada semaya be. Poso dak maya dak nak dak lagu mana dengan tok laki tak semaya. Judi semua tok laki. Ha semaya be dak masjid tak kena. Hari Jumaat tak kena masjid. Hari lain tu dia. Pas bini nak tak kena dak lagu tu. Ha tu kira lebih kurang lagu mana abang ni dak lagu ni ni. Ha berasa hang lah berasa hang tak sekena juga dak lagu ni gitu-gitu. Dia kena gi tang om. Nak terung tak boleh dia. Abang tolak apa? Tak boleh. Dia tak semaya hal dia. Dosa dia. Haa. Dia ada soal lagi. Ada soal lagi. Itu ayat apa? Kalau isteri tak suami tak saya tolak. Isteri suruh. Dia boleh kholak. Ada soal lagi. Khul'i. Gapa yang mak kholak? Dua tolak. Boleh. Orang lelaki semua kena ambil. Rapsah. Dua tolak. Ada sebahasa lagi. Jual tolak. Tolak kita boleh jual. Nikah kita berapa? Berapa kita menikah dengan liah kita berapa? Belanja. 100. Ha, 100. Lepas ni kita nak jual 105 boleh? Baru naik belakang lah ni. Naik bih. Menyok-menyok habis naik. Lepas kita nak jualnya 150. Boleh tak ya apa? Boleh ya. Aku tolak akan dikau. Sebut nama dia. Dengan harganya 100,000 atau 150,000 boleh dia panggil kholak. Tapi jadi ba'in sugro nak rojak tak boleh. Nak rojak tak boleh. Walau tolak sah pun nak rojak tak boleh. Habis-habis ba'in mana putus kita dua putus. Ha tu dia panggil kholak. Kalau kita tolak biasa ni ya ya ada hubungnya lagi. Bila bank kita beli jual beli bih. Ha habis kita dengan dia putus. Bih. Ha jual. Ada ke dia jual ke? Ha ada mana kalau isteri tu nak beli kita boleh jual. Tapi jadi ba'in sughra. Kalau tak dia gi nak semula ke apa dengan dia kena nikah semula. Kena tak belanja semula. Dia tak 150 pula. Ha dia main lagi tu. Ha jadi dia. Habislah. Ha ni arah. Gulung perak digulungkan. Ha digulungkan maknanya dengan kudratnya. Jadi Allah gulungkan bumi tu. Gulung-gulung sepatu di sana di tiarah. Pok kita gulung tika sanda dinding, gulung tika sanda tia gitulah. Ho pegang bayam. Tanah-tanah kita ada saya lah ni, gulung perak. Gulung perak supa dengan laksa supa gulung cika itulah mudah-mudah Allah lepas tu kuasa ke tu tak kuasa apanya yang maha kuasa malaikat tu kuat lebih pada kepo lagi ya pak sekadar nak gulung tu nipis ni nipis nak gulung nak gulung ke apa nak gulung dunia nak gulung bumi ya nipis ni tu dia deh habis takat tu. Tu dia ni. Ha, baik. Kemudian kata dia lagi. Gapo lagi kemudian? Maka firman ia Allah. Di manalah Yahudi? Di manakah Yahudi? Mana we? Yahudi duduk di mana we? Ya kuat ya kedai be. Lah ni boleh beda dengan Yahudi tak? Ha dia buat-buat dia buat ni eh. Buat Yahudi eh. Ha tak ada dah ni. Nak retah nak ke buat. Dan Nasrani. Oh Allah Taala tanya mana-mana. Mana Yahudi we duduk di mana? Mana we Nasara duduk di mana we? Lah dia mau duduk debes sangat dunia hari tu ke. Ha dia mau duduk retah supaya tengok lah ni itulah. Biar duduk retah dunia lah ni. Ya kedebe tak? Haa, mana weh kedebe? Mungkin cari di mana lagi dah. Dan di manakah, di manalah, mana di manakah? Sekalian orang yang memakai rezekiku, ha siap adalah. Ha siap adalah.
Tu dia. Mana weh orang hendak makan rezeki aku, hendak diraka ke aku. Ha ha dia. Hon dia cik bin sungguh ni. Orang dak cik bin ada ni apa teruk dah dah takut dah. Nak dak beralih tepak kena pas mengalih kata ke. Ha hamba demo melakoh negara perak. Ni Allah Taala. Pernah gi dak mana negeri saya hari tu? Mana dak di mana orang dak makan rezeki aku dan menyembah mereka itu akan yang lain daripada aku. Ha. Orang sembah lain dari Allah. Dak mana weh? Ada kotu-kotu. Itu dia. Dan menyeka mereka itu bahwasanya bagi aku ni sekutu. Demo kata syarik. Allah ni ada anak. Ada syarik. Ada kongsi bagi Allah. Demo dak kata dunia gitu ke? Tu tuduh. Ni orang panggil orang nun, orang tuduh orang, orang tuduh Allah. Memang sabit kalau orang tuduh kita tak ada pelak. Ha, tak ada pelak kalau orang tuduh kita. Sebab Allah orang tuduh. Pia kata Isa anak siapa? Anak Allah. Uzair anak Allah. Malaikat anak tina Allah. Ho orang mana orang musyrikun. Wa ja'alul malaika dan menjadi mereka itu musyrikun Quraisy nama itu malaikat semua tu hum ibadur rahman inasa inasa. Ha tu dia leh apa inasa anak tino ni kata ni kata anak tino Allah. Ha tu dia leh tu dia anak tino Allah pas orang panggil gapo lagu tu time ni dikata anak tino Allah. Mereka Isa anak Allah, Uzi anak Allah. Orang panggil apa? Tuduh. Lepas tu orang tuduh kita apa? Nipis ya. Ha, sampai tu ulama kata kalau sekiranya kita dituduh kena ingat Allah dituduh. Tua dunia, tua akhirat kena tuduh pula Allah. Anak tina dia je. Eh, orang zaman dulu, orang Quraisy dulu dia beci ke anak perempuan. Dia beci pada anak perempuan. Beci secara mana? Kalau dia nak pergi melega. Isteri dia mengandung. Nak beranak. Nak bersalin, nak beranak. Dia besar. Kalau beranak perempuan. Dia besar. Dia nak pergi dah ni. Haha, hebat lah main dulu. Dia beranak biasa mana tak tahulah dah main dulu ni. Bomo biasa mana, lagu mana tak tahu. Dia besar. Kalau lah aku ni. Aku nak pergi dah ni. Kalau mu beranak tino pakai huit tekak lalu. Ha tu hebat dulu. Apa kita lalu tu? Ya hinu. Siapa dia tu be undai-undai di zaman tu anak perempuan tak ada bersaka. Kalau boleh anak perempuan bersaka tak ada. Hak laki ada. Wanita, wanita tak ada bersaka. Undai tu, undai jahiliyah dulu. Habakit Nabi Muhammad ni tu bik undai semula boleh makan ni sepuluh boleh makan apa ni dulu tak ada dulu perempuan tak ada tak ada tak ada bersaka tak boleh bersaka. Kalau kalau tak mati pun tak boleh bersaka pas nak tinggal lagi sehuit tekak mati bunuh dia tak mahu tengok. Lah ni timbul kelik dah ni dia tak jahat dah harga dah berguni dia pun tak tahu dah timbul kelik dah lah. Tapi tak ada kira orang mana tu. Laki pun huwet apa. Buh gundi. Perempuan pun buh gundi. Haa tu. Ya anak biasa mana. Dia mahu tak tahu kat tepi batas tu. Ya apa? Anak Dina. Bahaya apa tahu rana? Atau anak Dina. Agak-agak gitu lah. Haa bahkan ni. Gamuk je tu deh. Ya mak tu. Dia mahu tak tahu kat tepi tembok tu. Anak apa? Anak orang tu tak apalah. Anak apa? Anak Dina. Lepas tahu dah anak kata anak Dina. Kebanyak ke? Agak-agak gitu lah. Gitu. Ha. Tahu. Ha. Agak-agak gitu berapa kali. Ha. Lepas kita tak tahu juga tu. Ambil cair dam. Orang dia buat je. Cair tu, cair ni macam-macam lah. Ha. Jadi kemungkinan ni. Anak bukit anak Dina. Ha, boleh jadi. Tapi berat lagi ni. Ha, timbul kelek dah. Timbul kelek dah. Ha, lepas tu dia tak ada apa ni. Dia dunia nak habis dah. Dunia nak habis umur ni jadi sepuluh manikah.
Ada dia. Masya Allah. Habis kat tu. Ni Allah Ta'ala tanya, kata, mana weh orang dia tuduh aku? Orang dia kata aku ni ada syarik. Kita kata tak ada syarik, sebab kita ada doa sama. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tu. La ilaha illallah wahdah la syarikalah. Ah, sudah semayat selalu. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Hal keadaan Allah tu wahdah. Apa wahdah? Ai mumfaridan. So je Allah. Apa so? Jadi satu pada zatnya, satu pada sifatnya. Zat pun so, sifat pun so. Ha dia. Itu dia. Lepas tu la syarikalah, isyarat gapo ya apa? La syarikalah isyarat kepada satu pada af'al. Kalau kita mengaji usuluddin, satu pada af'al. Apa satu? Tak ada syarik, jadi ada qasida. Allah buat langit, sore dia aja. Allah buat bumi, sore dia aja. Tak ada syarik. Pas kita kata semua, la syarikalah. Tidak ada syarik bagi Allah. Tapi hak tu saya tanya, mana orang hendak kata syarik bagi aku? Ha, mana? Ha, langit pecah lah. Bumi gulung je dah. Allah. Ha, pas kita duduk mana, duduk atas bukit lagi. Ada kata duduk atas bukit. Ha, ya tukar bumi lain dah. Hei, bumi hak baru ni memang ada. Tak ada kena pakai baju ni. Tak ada kena pakai baju insi pun tak. Kiwapak pun tak. Ah, ha, baju kemi pun tak. Ha, tu dia. Pakai kita pergi, kita berzikir prop tanah di sana. Oh, sedap. Zikir di dunia gem timbul di sana. Tak ada kena jiruf, tak ada kena berbaju, tak ada kena berkawat. Ah, ha, dia. Malah tanya pula dah. Subhanallahil azim wa bihamdih. Boleh sepokok ayat sini. Boleh sepokok malaikat gain tanya dah, malaikat arakha kita ni banyak duk hati kita, duk hati kita. Ah, duk tulah tanya we kita le syurga ni luah. Le syurga ni luah. Yin orang kafir masuk neraka banyak, yin kita boleh banyak. Memang. Orang kafir masuk dengan kau ramah, kita boleh banyak. Syurga dia boleh kita. Sebab syurga dia ada. Dengan kau kita, make dia. Ah, semua ayat sini deh. Orang bukit tung, bukit tak tung pun, ada syurga dengan kau. Bagi kita seorang. Dua kisi, dua kisi. Kisi dengan kau pun ada. Kisi syurga pun ada. Kalau kita masuk dengan kau, syurga ambil demo. Kalau kita masuk syurga dengan kau, ambil demo. Kita masuk syurga lah ni. Ni aku ambil demo. Itu dia. Pakai kapi. Pakai kapi tak ada masuk syurga. Masuk ni aku. Syurga dia, kita. Ha, dalilnya, nuh. Allazina yarisunal firdaus. Segala mereka itu yang dapat pesaka, mereka itu akan firdaus. Orang boleh pesaka. Ya pesaka-pesaka lagu ni memang pesaka. Ingat molek pesaka ni ke apa? Peninggalan. Peninggalan bagi si mayat tu pesako. Sebab itu bila pok mati, anak boleh makan pesako. Ada. Mana pesako? Pok tinggal. Mok tinggal tu pesako. Sebab orang dia hari tepung hari mati dia. Dengan tepung lah, dengan sakar lah, dengan duit menawak lah. Orang panggil pesako tak? Panggil pesako tak? Ya? Tak panggil. Panggil-panggil duit ke apa? Ada duit orang mati dia. Duit nawak. Tak panggil duit saka dah. Haa, labo. Pas boleh pergi duit tu memang. Wak makan dia. Pas kalau tak sewak makan. Tak sewak makan. Pas boleh pergi tak sewak makan ayah saya. Cik tengok lekat boleh 450 ribu. Eh? Tak siwa makan, apa boleh pergi duit tu? Saka. Boleh ke orang terima? Boleh ke orang juga terima? Ha. Kena tak ya apa? Kena tak? Kena.
Boleh kau lihat terima. Kalau anak mati, mak terima, boleh ke mak. Pak terima, boleh ke pak. Tak ceria, boleh tak ceria. Gitu, tak panggil sako dah. Jadi, boleh kepada orang yang terima tu. Tiapa terima, boleh ke orang tu. Sebab dia bukan beri kepada mayat. Nak beri mayat kan, orang mayat boleh kita. Beri mayat ke mana. Bukan pesaka tu, tak panggil pesaka. Ya ada orang yang pasti kena mu'ay dengan pemati dah. Jadi ya, orang yang pasti nama-nama tu juga boleh harap. Lebih lagi orang tu tu guru lah. Dia memang tak tung di pala dia tu. Pala dia pergi daerah tu. Lepas dah tengok ke apa tu, nak klik buf dalam tu. Banyak ya saya. Sampai berjuta ada, tengah guru. Nak murid dia sahaja lah. Dia mahu tak ada mari, dia mahu halau kira yang mari. Mundur dana tu. Aku duduk sini dah. Hey, aku tak ada dah hari ni. Mutulum masuk le 1,000 lah dia tu. Tak apa aku bayar. Aku omong kelek. Dia mahu ya omong dah lah ni. Perah boh dah lah tu. Jadi ya. Orang yang tanya ringi biasa. Ya 1,000. 5,000, 10,000. Lah ni ringi benar. Ringi benar. Kita tengok dia mahu dawak kherok lah ni. Itu. Ringi benar. Jadi ya dia. Oh 1,000 tu sahaja, biasa ya, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 50,000, biasa. Hebat, siapa ke boleh berjuta ada, orang jadi guru lah. Sebab anak murid yang ramah. Maka orang tu bukan pesaka. Bukan pesaka. Lepas tu boleh tu, mananya kita catsan lah maknanya. Kawan anak dah beginilah, kita bagilah kawan anak ramah ni. Babo tak ada dah, bagilah. Bagi. Buat we supaya pesaka pun tak ada apa lah. Tapi bukan pesaka lah. Mana gitu. Tak ada apa. Itu dia dia. Habis takat tu. Itu dia. Gapo lagi weh? Duk kata sekutu pada pekerjaanku. Dan bahwasanya aku ni Allah. Itu dia. Ya tepuk dada, salah kata tepuk dada lah. Aku ni Allah dan tiada Tuhan. Tiada Tuhan yang lain daripada aku. Tak ada Tuhan yang lain pada aku. Ni orang-orang bertuhan lain ni ke orang meletih. Itu dia. Hak ni pun letih dah itu mana. Supaya kita ada buat amal kerana orang dah. Kita ada buat amal nak pergi orang. Puji dia. Ada. Ada tak ramai pun ada lah. Ayah sini tak? Buat amal salah kita pergi demo duk tengok ke apa tu. Oh berasa rajin lah. Nak pergi demo puji. Buat amal nak pergi demo kata rajin. Nak pergi demo kata ke apa? Terbalik dah. Learning dulu teruk. Demo jangan pahal lah. Supaya dulu ke. Nung. Pak pelagak ayah nak jumpa dengan ambak. Pak pelaga lembu nak jumpa dengan hamba dulu. Lah ni terbalik dah. Tu ya tujuan. Kat klip Mekah ni dua kali dah. Umrah misalnya. Nak pergi demo kata kita ni orang baik. Orang molek. Tu tujuan. Jadi bukan kerana Allah dah lah. Maka orang ni lagu mana ayah saya? Di akhirat esok. Hari balah tu Allah kata kan. Mugi minta dia. Ini yang terik lagi ni. Mungkin minta dia. Itu dia. Dah muda buat hari itu kerana dia. Mu tak ada buat kerana aku. Sedangkan aku suruh. Yang muda buat itu aku suruh. Tapi kerana pria mu buat kerana dia. Mungkin minta dia. Aku nak buri tak boleh. Bukan kerana aku. Itu letih. Letih kan orang buat amal kerana. Kerana lain dia. Ya gini. Ya ada juga pesan ni. Pesan kerana nak ui orang tu buat. Tak apa. Misal kita katanya. Memang. Kita ingat orang tak ada semuanya sunat. Saya demo ni. Rai banyak. Masa ada. Tapi semuanya zuhur saja. Qabliyah zuhur pak ada awak ahli. Ba'diyah pak ada awak ahli. Belum pada asar pak ada awak ahli. Belum ngorek dua tak awak. Lepas ngorek dua pun tak ada awak. Lepas isya pun tak. Belum isya pun tak. Belum subuh pun tak. Witir pun tak. Ya semaya wajib saja. Saya tengok demo ni. Gini. Kita pergi semaya di tepi dia.
Tujuan pun memang semaya tepi dia tu. Tujuan nak dia buat gatik. Jadi rugi ya wah wajib saja. Sedangkan hak wajib ni modal. Hak wajib ni modal, hak sunat ni labanya. Pasal tak buat hak sunat, rugi dia tu. Kita pergi Allahu akbar. Semaya depan dia tepi dia. Ya Allah, tunjuklah ke dia supaya dia buat tu, supaya dia boleh buat supaya aku buat ni. Ha, hak lagu tu boleh tak jaga? Lagu ni boleh, ulama kata tak apa. Sebab apa? Nak wi dia buat gati. Jadi rugi dia tak buat je. Hak tadi kita buat kerana nak wi demo puji, hak tu hak salah ha. Ha ni bukan nak wi demo puji, nak wi dia buat gati. Dia rugi sangat eh. Jadi ya, hawa-hawa ni kita nak buat semua tepi dia ya sini weh. Ditanya kita, memang eh. Itu usali gapo jamo tu eh. Semaya sunat zuhur eh. Jamo tu eh. Usali gapo. Kita pun dapat ajar dia. Ha dia boleh buat dengan sebab kita ajar. Dia buat apa lagi? Boleh kita gate sebab kita ajar dia. Dia buat sampai ke mati lepas ada tu. Boleh kita memang. Jadi ya. Besar-besar. Tak ada besar. Tak ada besar, tak ada itu tak besar sengerti. Ha, jadi ya. Kita kata, kita guru Quran ayat itu memang. Kita ajar budak baca bismillah. Ha baca bismillahirrahmanirrahim. Budak baca bismillah ar-rahman ar-rahim sepatah. Sepatah. Guru ajar kepada murid bismillah. Hak lain tu belalah. Boleh pahalanya ana. Ha ada dia. Allah tulis ni. Allah tulis bagi guru, bagi budak, bagi ibu bapa, bagi budak tu. Allah senara kata bara'ah minan nar, lepas daripada ni aku. Oh, boleh gapo bat gapo ya panggil bat namun bah bisik sekali. Allah tulis bagi ibu bapa dia lepas daripada ni aku. Dengan sebab ia pergi ajar, ia pergi hantar anak dia mengaji Quran. Itu dia. Lepas bila pergi hantar mengaji Quran, ia kena ajar bismillah. Tak ada guru Quran, tak ada bismillah tak? Ada lagi habuk. Dia ulang bismillah tengok anak tu. Bismillah. Mau cari bismillah. Ni keagungan bagi orang apa, orang mengaji Quran. Lepas kita beri dia boleh-boleh apa kot, emak? Orang ajar Quran. Ada tahu dah. Memang wujudnya anak sebulan. Sehatuh ya? Lima kok semalam ya? Kutik dia budak. Lima kok ya? Allah. Murah. Murah. Lima kok ya semalam ya. Oh Allah. Dua malam 10 kok. Masya Allah. Nu lepas daripada ni aku. Nu. Boleh ke pak budak dengan mak budak. Ha tu dia. Bukan harga lah, bukan harga. Kalau tahulah. Tu pun bayar semua dak 5 kok. Dak habis. Ha ya tengok. Ha habis tu. Ha tu dia. Bukalah. tu dia deh. Habis setakat tu. Ha maka. Ha maka dia panggil lagi tu. Kata dianya mana dan tiada yang lain daripada aku dan yang disembah yang lain daripada aku katanya kemudian maka dipulangkan segala ruh malaikat yang malaikat pun yang mati juga jadi oh dipulangkan tak apalah kita ambil setakat tu dulu maka dipulangkan sekalian ruh bagi malaikat yang mereka pun ya ada roh juga ha, habis takat tu dia ayah aku ada gapo malam ni ha, ada gapo berasa gagah sikit malam ni berasa gagah sikit Alhamdulillah.
Tak ada. Tok Menia ada gapo malam ni? Menia ada gapo lagi? Ada lagi masa, ada lagi 5 minit lagi. 5 minit lagi. Tak ada. Kalau tak ada, tak apalah. Kita setakat ni dulu malam ni. Ayah pun tak ada soalan apa dah. Tak ada soalan lagi apa. Jadi kita ni nak habis dah lah. Bulan Muharram ni kita nak habis dah. Maka kita kena cek lah. Kena kamnuan. Kata amalan kita dalam bulan Muharram ni setara mana. Supaya kita nak tahu kata dalam bulan ni, bulan depan sofa. Bulan sofa ni kita nak menekat ke amalan kita lagu mana. Jangan wihola turun, ya ke? Kena wihola naik semua. Hujan panas tak ada menjadi masalah. Itu dia. Jadi kita naknya, kita naknya wih naik semua amalan kita. Bulan Muharram setara ni. Bulan Safa lebih lagi pada bulan Muharram. Habis tu bawa akhir bulan orang kemenuan lah. Orang kemenuan kata, ugi labuh setara mana. Mudah-mudahan kalau kurang boleh kita tambah. Ananya gitu. Kalau tak cukup boleh kita tambah. Lebih dah will lebih lagi. InsyaAllah. Itu dia lah. Maka dah tak ada soalan lagi apa. Kita tamat setakat ni dulu insyaAllah. Wallahualam. Al-Fatihah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهون ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله